Selamat pagi teman-teman. Habis mandi ya? Basah, masih basah. Hujan teman-teman. Bangun tidur jam 5 itu mau bangun itu ternyata hujan deras banget. Sampai sekarang ini jam 7:30 masih hujan teman-teman. Kemarin sehari panas banget Pak. Hujan deras di Sidoarjo kotanya. Sekarang di Candi hujan. Ini kan Candi ya tempat saya, ini namanya Kecamatan Candi. Ini hujan. Tadinya mau nggak buka toko, tapi karena gelap kalau nggak dibuka lampu harus nyala semua. Kalau dibuka gini kan sinar dari luar masuk ya, meskipun mataharinya nggak keluar, tapi ada sinar masuk. Jadi rumahnya terang teman-teman. Ini nggak bisa cari makan ini. Mau makan apa ya? Makan telur aja nanti pakai nasi. Apa keluar rumah sebentar, aduh bingung aku makan apa. Bojoku ini bapaknya itu kalau pagi harus makan ya, cuma berdua sama suami cari makannya, tapi kan ya kalau nggak ada makanan kasihan. Kami ini di rumah berdua. Halo Rade Payung. Bu Iwan. Bu Iwan. Halo. Minta telur. Telurnya 30.000 mau? Halo? 30.000. Yo. Eh, 2 kilo. Mau. Oh, ya, mau. Mati ya, Bu ya. Oh, sebenarnya enggak kaget sih kan menjelang puasa. Iya. Ya seperti itu. Puasa, riaya enggak menih. Ya seperti itu. Ada cemilan tuh puasa aja. Telur 2 kilo apalagi? Telur 2 kilo, kerupuk merah-merah ini tuh 1. Balado 1. Langsung ambil sini ya. Enggak apa-apa. Terus Oh itu loh Bu, yang minuman ini loh Bu. Minuman apa? Cincau ta? Ah ini. Berapa? Ini Bu, minta 2, 3. Cincau. Cincau apa itu? Ini Bu. Oh 6.000-an. Ini tadi? Iya. Ini yang kan bercampur. Terus apa lagi? Bumbunya 2. Oh bumbunya 2. Oh betul. Udah? Tiga macam. Telur sama kopi Bu. Kopi apa? Kopi ya. Berapa? Kopi kapal api berapa? Kapal api 5.000 yang kesegitu. Yang gede? Yang gede 13. Yang gede aja 2. Oh iya, oke. Apa lagi? Ada. 60, 70, 88. Dan ini ya. Apa anak perumah tak Bu? Perumah ada. Minta Bu. Minta 2. Gomblek. Gini. Apa lagi? Proma. Apa? Apa tuh? Yang kayak habis. Oh, geprek toh? Iya, mie Bu, mie 1 Bu. Warna hitam itu tadi yang dikap. Geprek. Oh, yang kap ta? Bukan itu kok. Oh, yang bungkus tuh yang high-high itu loh. Itu 10.003. Nggih. Yang itu tak? Tak. Macamnya enggak dicampur. Oke, apa lagi? Campur. 60, 70, 88. 100. Ndok ketok e ketok. 10, 120, 146. Ndok iki tole gak ketok e gak ndok jenenge. Minyak 10.000. Alan. Banyak ta? Nah, 3. Pedes apa Bu itu Bu? Biasa selang puasa ini malah banyak loh belanjanya. Ini pedes ya, pedes. Pedes. Kamu malu sakit peyut. Jangan sekarang diminumnya, makannya nanti. Kalau bumbunya yang merah dikurangi ya nggak pedes? Oh, bumbunya aku dikurangi. Nggak enak. Ya, nggak enak. Tapi nggak seberapa pedes. Riaya itu juga ini loh, sus kering, bantal-bantalan, yang nyengat-nyengat gitu, ini kan mau itu rasanya
Apa itu? Mama kirim aja. Yang sus kering ini. Oh, sus kering. Enak aromanya. Tapi dia anyet. Rasanya kurang gurih ya. Untuk kacang ya. Kacang Bali. Kan masih banyak dulu kacang. Kalau bikin gitu, pas endok. Arek wong telu sing suka. Kiriyo yo ae nanti. Sahur kok bing, apa buka iku bingung nek akeh makmane. Mam sing ndi dise? Nek mek titik kan rezeki sing mama. Betul. Saya itu kalau banyak lauk bingung, Bu. Kalau sayur ndak? Oh, iki sayur kesukaan ku. Tapi kalau lauk itu bingung, sing ndi dise, sing dipakne iki. Padahal kalau puasa itu makanan matang itu menggoda loh. Makanan siap saji itu menggoda. Ya, dari mana toh? Mau ke pasar, Bu. Oh, belum berangkat. Iya, ini makan pakai mobil. Hujan aja. Iya, betul. Belanja yang banyak besok. Ada besok sayur. Besok perpekan. Kok ada di buku? Oh, istilahnya perpekan ya, Bu. Perpekan itu ya. Ini perpekan namanya. Perpekan itu rame-ramenya pasar menjelang hari Magelang. Menjelang enggak pasar. Enggak, situasi pasar tuh kalau menjelang menjelang puasa. Pokoknya yang rame full pasar namanya perpekan. Kalau iya. Perpekan. Gak paham. Nggih. Makannya telur ceplok sama sambal mata. Sarapan teman-teman. Hujannya sudah mereda. Tinggal sarapan sambal matanya dikit aja ya. Sambal mata sisa semalam ini tak kulkas. Sedikit tapi pedas teman-teman. Jadi kita makan aja berdoa dulu ya. Besok ini sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan ya. Jadi pasar-pasar penuh. Pada borong-borong belanjaan di kulkas gitu. Tidak terasa ya, tahu-tahu sudah puasa lagi. Tahu-tahu mau lebaran, mau mudik. Mungkin saya mudik. Mungkin cuacanya dingin. Gini nih kalau makan yang panas-panas kayak bakso, mie ayam, soto, itu mungkin enak ya. Saya itu dapurnya kering, gak pernah masak. Kita masuk ke dapur kalau nyuci piring sama ambil minum. Sampai bosan beli terus. Telurnya dua teman-teman. Gak ceplok. Agak sedikit minyak sedikit. Nanti gorengnya kegaringan yang bawah. Tak tinggal ditopong. Yang bawah kosong. Telur itu sekarang 30 ribu.
Saya jual telur 30.000 teman-teman. Mahal. Memang seperti ini ya, kalau jelang hari raya apa atau jelang momen apa pasti telur tuh pasti naik. Sudah habis. Kalau kayak gini, ceplok ini, kuning telurnya saya mau. Karena nggak nyerti. Kopi teman-teman. Ini ada kulit deket jari yang agak meliwek, saya lepas tak paksa, set jadinya perih. Ada aja pasti pakai ginian, tapi separuh. Udah teman-teman ya, saya tutup video saya pagi ini. Terima kasih, gerimis lagi loh.